Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Terima kasih luangkan masa untuk dengar video saya pada kali ini. Saya dapat request daripada kawan-kawan, daripada network-network kita. Okay. Mereka tanya, Cik Mazlan, tolong bagi tips dan bagaimana Cik Mazlan boleh dapat jumlah komisen yang agak banyak di dalam Team Talkton Excel ini. Saya biasanya kalau orang tanya macam tu, saya akan jawab, tengok je lah dalam buku. Dalam buku tu semua tips-tips yang saya bagi. Tapi terus terang saya katakan, dalam buku tu adalah tips-tips bagaimana saya boleh mencapai lebih kurang dalam RM80,000 sebulan di dalam Team Talkton Excel ini. Tapi saya tengok komisen dalam Team Talkton Excel ini mendadak-dadak naik dia. Dan sekarang Alhamdulillah rezeki yang Tuhan bagi itu agak banyak. Pendapatan dalam Talkton Excel ini setiap bulan dah lebih daripada RM200,000. Jadi saya kongsikan macam mana saya sampai ke tahap itu. Jadi bila rakan-rakan tuan-tuan semua ikut, InsyaAllah kalau saya sampai ke tempat tu, saya yakin tuan-tuan pun akan sampai ke tempat tu. Dulu, saya buat bisnes ni lebih kurang 2010. Buat 2010, komisen saya yang pertama seperti yang kebanyakan tahu dalam Team Talkton Excel ni, komisen saya yang pertama tu lebih kurang RM50 je. Jadi 2010, saya buat, okay. Lama-lama, saya tengok tak sampai beberapa bulan, komisen saya mencecah RM5,000 sebulan. Jadi saya kongsikan macam mana saya capai RM5,000 tu. Saya ingat lagi ada video dulu pernah saya keluarkan. Kalau tak salah saya bagi 8 step macam mana nak sampai ke RM5,000 ini. Lepas tu Alhamdulillah komisen saya bertambah jadi RM20,000. Apabila dia capai RM20,000, saya keluarkan video juga dan termasuk dalam buku tu, tip-tip dia tu. Macam mana saya capai lebih kurang RM20,000. Apa yang ada dalam buku tu, itulah yang saya buat. Dan Alhamdulillah, sekarang ni, komisen saya dah lebih daripada RM200,000. Dan saya sangat mahu supaya orang lain pun dapat komisen yang banyak ini. Lagi ramai yang dapat, lagi meriah. Lagi ramai yang dapat, lagi banyak kebaikan yang kita boleh sebarkan. Jadi saya kongsikan tip-tip ni. Sebab saya yakin, kalau saya gunakan cara yang sedemikian, cara yang saya lalui itu, kalau orang lain ikut jalan yang sama, cara yang sama, mustahil dia akan sampai ke tempat yang berbeza. Masa saya dapat RM5,000 dulu, saya hanya boleh cerita pengalaman yang ada di sini. Saya tak boleh cerita panjang. Saya tak boleh cerita macam mana saya nak dapat RM20,000. Sebab saya tak ada pengalaman. Tetapi apabila saya dah sampai RM20,000, saya ada pengalaman baru. Yang saya tak pernah jumpa semasa saya dapat RM5,000 dulu. Jadi sama juga keadaan sekarang. Banyak perkara-perkara baru, banyak benda-benda baru yang saya sadar. Apabila untuk mencapai tahap ini, banyak perkara-perkara yang tak sama yang saya lalui sebelum ini dan saya rasa sangat penting untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan semua. Cuma yang pastinya, di dalam Team Talkton Excel ini, ada rezeki yang Tuhan beri sangat banyak rakan-rakan semua. Jadi, saya nak semua orang dapat. Semua orang dapat rasa nikmat yang ini, nikmat rezeki yang Allah bagi, nikmat tak payah pergi kerja, nikmat dapat hidup tanpa hutang dan kita pula dapat bantu orang lain supaya merasai nikmat-nikmat tersebut. Itu adalah satu nikmat yang sangat besar, tuan-tuan. Jadi, untuk sampai ke tahap ini, saya dapati kalau tuan-tuan ikut 4 langkah yang saya bagi dalam ni, insya-Allah tuan-tuan akan sampai ke sini. Sebabnya mustahil. Mustahil kalau saya gunakan 4 langkah tersebut, saya sampai ke sini. Sangat mustahil kalau tuan-tuan ikut langkah yang sama, cara yang sama, arah tuju yang sama, step yang sama, perlakuan yang sama, cara-cara yang sama. Sangat mustahil kalau tuan-tuan tak sampai. Contoh dia, kalau jalan ke hujung sana tu, ujung tu ada Maybank. Kalau tuan-tuan tanya saya macam mana Cik Mazlan nak pergi Maybank kat sana, saya cakap kamu ikut jalan sini lebih kurang dalam 500 langkah, kamu jalan arah sini, jangan ke arah sana. Kamu ikut arah ke sana, kamu jalan lebih kurang 500 tapak, jangan belok mana-mana, kamu akan sampai ke Maybank. Kenapa tuan-tuan tanya saya? Sebab tuan-tuan belum sampai situ. Jadi tuan tanya saya lah, saya orang yang dah biasa dengan tempat sini mungkinnya, saya dah tahu memang kat sana, selagi Maybank tu tak hilang, tak tutup, adalah dia dekat situ. Contohnya saya pula baru lepas pergi Maybank semalam, jadi saya ingat masih ada bangunan ni dekat situ. Kalau tuan-tuan datang tanya saya, Cik Mazlan, mana saya nak pergi Maybank? Saya cakap, tuan arah ke sana, okay? Arah ke belah sana, jalan lebih kurang 500 tapak, tuan akan jumpa Maybank di sebelah kiri, contoh dia. Jadi kalau tuan-tuan ikut jalan yang sama, arah yang sama, sebanyak 500 tapak,
lapak lebih kurang aja, tapak tuan-tuan dengan tapak saya lebih kurang eh. Kita orang Malaysia ada tapak lebih kurang eh. Kalau tuan kira pula 500 tapak ke sana, kalau tuan-tuan ikut cara yang sama, langkah yang sama, sampai 500 tapak ke arah sana, insyaAllah tuan akan sampai ke Maybank. Mustahil sangat kalau tak sampai. Jadi inilah langkah-langkah yang saya nak kongsi. So langkah-langkah ini saya nasihatkan ikut. Okey. Kalau boleh janganlah dibangkang ataupun diperdebatkan. Sebab kalau tuan-tuan berdebat dengan saya, saya tak mau berdebat, saya lari. Contoh dia kalau tuan tanya, "Cik Mazlan dekat mana Maybank?" Saya cakap 500 tapak, 500 langkah ke arah sana. Bila tuan-tuan tanya, "Kenapa 500? Kenapa tak 100? Saya malas nak berdebat perkara sedemikian. Sebab saya dah sampai sana. Tuan-tuan datang tanya saya, "Kat mana Maybank?" Saya beritahu. Lepas tu tuan-tuan pula tak puas hati. Jadi jangan berdebat dengan saya. Okey. Kalau rasa nasihat saya tu boleh pakai, ambil. Kalau tak boleh pakai, buat langkah sendiri. Carilah ke mana arah nak pergi. Nak pergi Maybank tadi. Bukan satu kesalahan, bukan satu apa. Kalau masing-masing nak guna cara, silakan. Bukan satu kesalahan. Okey. Saya tak nak guna cara Cik Mazlan. Cik Mazlan arah sana jumpa Maybank. Saya nak pergi Maybank, saya nak jalan sana. Silakan tuan-tuan. Bukan satu kesalahan. Bukan ada apa-apa konflik. Okey. Saya hanya berkongsi macam mana nak arah sana. Okey. Kita mulakan. Saya cadangkan, siapa yang dengar video ini, ambil pen, ambil kertas. Salin apa yang saya cakap. Tulis apa yang saya cakap. Saya bercakap sebab saya sampai ke sini. Saya mungkin tak sampai ke tempat lain. Okey. Perjalanan saya mungkin jauh. Kalau tuan-tuan tanya saya macam mana nak pergi ke CIMB lah katakan. Okey. Mungkin jalan dia jauh. Katalah tempat CIMB tu saya tak pernah pergi. Jadi saya tak boleh cerita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya macam mana Cik Mazlan dalam Tune Talk Tone XL ini nak dapatkan pendapatan 1 juta sebulan. Minta maaf, saya tak boleh cerita. Sebab saya tak sampai lagi. Kalau saya cerita mungkin agak-agak saya rasa mungkin ke arah sana. Tapi saya tak tahu lagi. Saya tak pernah pergi, saya tak tahu. Jadi nasihat tu saya rasa logik sama ada nak pakai ke tak nak pakai. Sebab saya sendiri pun tak tahu. Okey. Tapi ini perkara yang telah saya sampai. Saya dah dapat. Saya dah menikmati pun pendapatan tersebut. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya buatkan video ini, saya nak biarlah ramai-ramai orang yang dapat. Biar ramai orang merasa nikmat dia. Sebab nikmat yang Tuhan bagi dalam dunia ni suruh untuk kita pergi ambil dan kita gunakan sebaik mungkin nikmat tersebut. Tuan-tuan dah siap pen dengan kertas, tulis. Tulis benda ni untuk sampai ke tahap untuk dapat lebih kurang 200 ribu sebulan. Apa yang saya dapati pengalaman saya? Kalau orang ikut 4 langkah ini, insya-Allah dia sampai. Langkah pertama simple aja, sentiasa sponsor orang di level 1 sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Macam mana nak sponsor? Letaklah target. Saya buat dulu, setiap bulan saya sponsor lebih kurang 15 ke 17 orang setiap bulan selama 2 tahun. Jadi tuan-tuan pun buat perkara yang sama. Selama 2 tahun target untuk sponsor orang setiap bulan. Dan apa yang saya buat dulu, setiap bulan saya sponsor lebih kurang 15, 17, kadang-kadang 20, kadang-kadang 13, tapi average lebih kurang 15 orang. Dan apabila saya dapati, cukup 2 tahun saya kira lebih kurang 400 orang. 400 orang di level pertama saya. Kenapa macam tu? Jangan tanya. Itu yang saya buat, itu yang saya sampai. Itu yang saya dapat hari ini. Jadinya, tuan-tuan ikut cara yang sama. Dulu saya dekat rumah saya ada kertas, target. Bulan ni saya nak dapat berapa, bulan ni saya nak dapat berapa. Tuan-tuan ambil satu kertas, tulis macam ni. Ah, yang ini. Level 1 berapa orang, level 2 berapa orang, level 3 berapa orang, level 4 berapa orang. Contoh tuan-tuan target. Okeylah, saya baru start tahun ni, saya nak tak nak target banyak. Target 5 orang cukup. Februari target 5 orang. Mac dah pandai sikit kot, target 10 orang. Jun mungkin 15 orang. Totalkan dia, adjustkan dia supaya dapat lebih kurang 400. Dan update, tulis benda ni atas satu kertas,
Tulis benda ni atas satu kertas, tampal dekat dinding tuan-tuan. Tampal benda ni dekat dinding. Lepas tu update. Setiap bulan saya dapat okey. Sebenarnya bulan Januari saya dapat 7 orang. Alhamdulillah. Okey, dapat 7 orang. Jadi saya dah lebih 2. Tulis lebih 2. Tulis lebih 2. Bulan Februari contohnya saya dapat target 10, target 5 orang. Saya dapat 4 orang. Dapat 4. Jadi 2 bulan ni saya campurkan saya dah dapat 11. Sepatutnya saya dapat 10. Alhamdulillah, saya dah lebih 1 orang. March, saya buat March pula, saya dapat lebih kurang saya target 10 orang, tapi saya dapat 8 orang sahaja. Jadi yang terkumpulnya sudah 19. Sepatutnya saya dapat 20. Oh, saya kurang 1. Tampalkan benda ini dekat tempat kerja anda, dekat dalam bilik anda. Buat benda ni tracking. Satu tempat yang kita boleh lihat selalu. Jadi kita boleh nampak kita kurang berapa bulan ni. Dah 3 bulan aku baru dapat 19, target 20. Tuan-tuan sponsor ikut target. Kerana saya buat macam tu, itulah yang saya dapat, inilah yang saya dapat hari ini. Jangan tuan-tuan target 5, bulan ni tuan-tuan hentam sampai 50 orang nak cepat kaya. Boleh. Tapi hakikat dia, kita ada sejarah. Dulu saya buat pertandingan, saya tengok ramai yang bulan pertama sponsor 60 orang. Bulan kedua sponsor 50 orang. Bulan ketiga berhenti kejap kerana nak tolong downline. Jadi dia sponsor 0 orang. Bulan keempat 0. Bulan kelima 0. Bulan keenam dengan dia-dia tak ada. Apa faedah macam tu? Sebab perkara ini berlaku pada beberapa orang yang saya telah lihat. Sungguh top peringkat awal, meletop, hebat. Dalam masa singkat nama dia tersohor dalam TuneTalk Tone Excel ini. Tapi sekarang dah tak ada lagi tuan-tuan. Hilang entah ke mana. Dengan grup-grup dia yang dia sponsor 50, 70 dan 100 lebih pun hilang entah ke mana. Semua tak buat. Jadi saya tak buat macam tu. Saya buat macam ni. Bukan saya suruh tuan-tuan target letak satu target yang melampaui batas, yang tak masuk akal. Ramai daripada kita sedang bekerja tak sempat nak sponsor hebat-hebat. Sponsor 5 orang, 5 orang. Kalau target 5, cuba dapatkan 5. Kalau target 5 bulan Februari, cuba dapatkan 5. Kalau March rasa dah pandai sikit, mungkin dah boleh letak target 10. Target 10, cuba dapatkan 10. Tuan-tuan tengok dekat sini pun contohnya, maksimal lebih kurang 20 aja. Saya tak minta tuan-tuan sponsor 100 orang. Sebab dah terbukti ramai orang yang sponsor peringkat awal hilang separuh jalan. Kalau daripada 10 orang yang begitu gairah di peringkat awal, paling-paling tinggi 1 atau 2 je yang masih tertinggal sekarang ni. Yang lain dah hilang entah ke mana. Jangan buat macam tu. Kita kena ada target dan ikut target, ikut perancangan. Kalau kita ada perancangan, tak ikut apa faedahnya? Kita ada perancangan, kita tak ikut, kita tak akan sampai ke mana. Kalau kita mesti ikut perancangan. Kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Jadi kita bukan nak jadi orang gagal dalam Tone Excel ini. Kita nak jadikan Tone Excel ini sesuatu yang mampu membantu dan mengurangkan beban keuangan kita. Saya dapat tuan-tuan, saya dah dapat dah. Saya dapat sikit-sikit nikmat yang Tuhan bagi ini. Dan saya nak ramai orang merasakan. Lagi ramai orang merasa, lagi seronok kita. Dalam dunia mana kita boleh senang seorang-seorang tuan? Tak boleh. Ramai orang senang, barulah nikmat keseronokan, kesenangan yang Allah bagi itu, kita akan rasa dia punya seronok. Satu lagi, ingat ya, kertas target ni mesti tuan-tuan tuliskan macam ni. Tuan-tuan nak ubah sikit ke apa tak kisah, tapi mesti ada target dan tulis pada satu kertas, tampal dekat dinding. Okey. Satu tambahan yang saya suruh rakan-rakan tulis, buat tulislah dekat atas tu perkataan yang macam ni. Banyak kali saya beritahu, ada yang buat, ada yang tak buat, ada yang tak buat langsung, kertas pun tak ada. Tulis dekat atas itu, baca perkataan ini setiap hari. Kalau saya tulis alhamdulillah, 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 syukur kepada Tuhan kerana memberikan aku 400 orang di level pertama dalam masa 2 tahun.
saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan walaupun benda tu belum dapat lagi. Anda terpulang kalau anda nak tulis dalam bahasa lain, sebab dalam grup Tuntok Tone SL ini berbagai, ada yang kita datang bukan hanya daripada agama Islam, macam-macam agama ada. Tulis something like this. Alright, if you want to write on the top over here, thank you God, thank you God, thank you God, because of giving 400 downline at my first level within 2 years. Must say that. You got to say thank you to God. Walaupun perkara ini belum dapat lagi, ini yang saya lakukan dan inilah yang hari ini saya dapat. Kalau tuan-tuan ikut cara yang sama, mustahil tuan-tuan tak dapat. Macam saya cerita ke contoh pergi Maybank tadi. Kalau tuan-tuan ikut cara yang sama, mustahil tuan-tuan tak sampai. Saya selalu kata, insanity doing the same thing and the same way, expecting a different outcome. You do the same thing, the same step, the same direction. Impossible. You are not reaching to the same place. Buat benda yang sama, tuan-tuan. Ada juga orang nak tanya, apa dia punya penerangan, logik dia, Cik Mazlan buat macam ni. Baiklah. Disebabkan video ni, mudah-mudahan didengar oleh ramai orang, saya terangkan dia punya logik dia, tuan-tuan. Kenapa saya buat macam ni? Siapa-siapa yang belajar tentang positive thinking, siapa-siapa yang belajar pasal conscious mind, siapa-siapa yang belajar tentang law of attraction, mereka tidak akan menafikan, mereka akan kebanyakannya mengiyakan. Cik Mazlan, that one is absolutely right. Cik Mazlan, benda tu saya sangat yakin berlaku. Cik Mazlan, benda ni dah banyak kali saya buat dan banyak kali menghasilkan jawapan yang sangat positif. Cik Mazlan, ini saya percaya sangat dah. Memang jadi, Cik Mazlan, dia kata. Okey, tapi kepada siapa-siapa yang belum pernah mendengar cerita ni, saya ceritakan dia punya logik dia. Okey, contoh dia lah. Contoh dia, katalah tuan-tuan ada seorang anak. Anak berumur lebih kurang 5 tahun. Setiap kali kita balik kerja, okey, tiba-tiba dia pegang tangan kita lah. Abah, abah, dia kata. Terima kasih bah, eh, belikan alung mainan ni. Mainan, mainan enjin keruk tu yang harga RM20 tu yang kita tengok hari tu dekat kedai. Kita ni bawa balik kerja, ha? Mainan tu, ah, okey, okey, okey. Nanti insyaAllah abah ada duit, abah belikan. Dia tak paksa, dia tak kata apa, dia hanya berterima kasih. Besok kita balik daripada kerja, dia melakukan perkara yang sama. Dia pegang tangan kita, abah. Terima kasih ya, belikan alung mainan tu. Tak apa, bila-bila abah ada duit, abah belikan lah. Ah, yelah, yelah. Dua kali. Katakan dia dia melakukan perkara yang sama setiap hari. Setiap hari dia lakukan perkara yang sama. Berapa lama kita boleh tahan, tuan-tuan? Katalah. Kita disebabkan tak ada duit sangat, kita tak beli kan. Tapi kebanyakan orang, kalau saya tanya perkara ni, beli ke tak beli, mereka kata, Cik Mazlan, kalau tak beli rasa macam jatuh hukum salah pula, Cik Mazlan ni kata. Tak apa, saya cakap. Disebabkan kita tak ada duit, kita tak beli. Katalah pada hari kelima. Pada hari kelima, kita dapat gaji dan dalam masa yang sama kita dapat bonus. Dapat pula hari tu luar biasa punya bonus. Company kita bagi 5 bulan bonus. 5 bulan bonus. Campur gaji kita dah jadi 6 bulan. Tentu tuan-tuan gembira kan? Seronok sakan. Dapat 6 bulan. Kita punya gembira, kita pun withdraw lah sebahagian besar duit tu. Kita balik rumah. Anak kita yang satu, katalah seorang aja anak kita. Itulah hati pengarang jantung pula tu. Sampai balik rumah, dia pegang, bah, terima kasih belikan alung mainan tu. Yang RM30 tu, tuan-tuan, secara jujur saya nak tanya, tuan-tuan belikan ke tidak? Saya rasa kalau saya tanya kepada 100 orang, 100 orang akan mengatakan, Cik Mazlan, confirm lah belikan, Cik Mazlan. Nak tanya pasal apa tuan-tuan belikan? Pertama, saya berani jawab. Pertama, pasal tuan-tuan sayang anak, sebab itu anak yang seorang je. Seorang aja anak ada. Dah tentu tuan-tuan sayang. Tuan-tuan akan belikan. Kedua, waktu itu kita kaya. Dan anak kita minta dengan cara beradab. Dia tak minta pun, dia cakap terima kasih je. Bagi saya, jatuh hukum mustahil kalau bapa ataupun mak yang sayang anak, anak seorang tu aja, itulah nyawa, itulah apa macam-macam lah.
pengarang jantung, dan waktu itu kita kaya. Dengan dua alasan ini, satu kita sayang anak, kedua kita kaya ketika itu. Jatuh hukum mustahil kalau mak bapak tak belikan anak yang minta dengan cara yang sungguh beradab. Tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau tuan-tuan sayang anak dan tuan-tuan kaya ketika itu, Allah lebih sayang, Tuhan lebih sayang pada kita, dan Tuhan lebih kaya daripada kita. Boleh jatuh hukum mustahil kalau tak dapat. Kalau dia tak dapat dengan keadaan Tuhan yang sangat kaya, dengan keadaan Tuhan yang sangat penyayang, okey, kalau tak dapat, sebenarnya dia sedang memberi kebaikan pada kita. Iyalah, ketiba-tiba anak datang, "Bah, terima kasih bah, belikan alung rokok." Tentu tuan-tuan melompat, tuan-tuan tak bagi. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sayang anak. Sayang anak ketika itu. Dan tak bagi itu adalah satu keputusan yang baik untuk dia. Jadi kalau apa-apa yang tak dapat itu baiklah untuk kita. Jadi kalau yang kita minta itu memang satu kebaikan, mustahil tak dapat tuan-tuan. Jadi inilah perkataan yang tuan-tuan kena sebut setiap hari. For non-Muslim, you can create something. Say thank you God, thank you God, thank you God. Because you are giving 400 my direct sponsor within 2 years. Even you are still not getting 400 downline yet. Okay. Walaupun kita masih belum dapat, belajar cakap terima kasih. Kalau saya buat perkara ini, saya sampai apa yang saya sampai, mustahil tuan-tuan tidak sampai jika menggunakan jalan yang sama. Okay. Buat yang ini tuan-tuan. Okay. Ikut plan. Jangan lari jauh daripada plan. Okay. Kalau kita target 10 tu, cubalah dapatkan 10. Terlebih 1-2 tak ada masalah. Terlebih 2-3 tak ada masalah. Kalau target 10, tuan buat betul-betul, dapat 7, tak ada masalah, dia tak lari jauh. Kalau tadi dalam masa saya dah buat Tune Talk Tuan Excel ini, dalam masa 3 tahun lebih, saya dah dapat lebih kurang dalam 200 ribu sebulan. Kalau tuan-tuan lari sikit pun, kalau sebulan tuan-tuan dapat 150 ribu, masih tetap tak masuk akal, tuan-tuan. Saya rasa bukan hidup saya saja yang berubah. Hidup tuan-tuan, bayang sebulan dapat 150 ribu. Tak gila gitu, tuan-tuan. Mana ada perniagaan yang boleh dihasilkan seperti ini? Sebab itu saya selalu sangat bersyukur. Kalau saya dapat komisen, saya tak pernah miss cakap terima kasih kepada Tuan Excel. Buatlah benda yang sama, tuan-tuan. Terima kasih, Tuan Excel. Terima kasih, Tuan Excel. Kalau kita tak reti bersyukur sesama manusia, memang kita tergolong dalam golongan orang yang tak reti nak bersyukur dengan pemberian Tuhan, tuan-tuan. Ingat ini pesan ni. Okey. Sekiranya tuan-tuan ikut sahaja plan apa yang tuan rancangkan ini, yang selebihnya akan berlaku secara automatik. Contoh dia, ada yang tanya saya, "Cik Mazlan, saya baru masuk hari ni, saya nak jadi service center boleh tak? Saya nak jadi junior center boleh tak? Saya punya cadangan." Jangan lakukan sedemikian. Okey. Apabila contohnya anda bulan pertama ni anda dah tuan-tuan dah sponsor 5 orang. Bulan kedua dah ada 10 orang. Bulan ketiga dah ada 20 orang. Downline ini akan mula beli SIM card kepada tuan-tuan semua. Katalah dah ada 20 orang, dah ada 30 orang dekat level 1. Mereka akan beli SIM card daripada kita. Kalau dah satu, sampai satu keadaan bila bulan ini ada contohnya 4 orang ambil sampai 50 SIM card. 5 orang ambil sampai 50 SIM card. Biasanya kalau SIM card kita habis, kita akan beli daripada HQ ataupun beli daripada Abang Ishak. Kita beli berdasarkan berapa yang orang order. Kalau dah sampai 5 orang, tiap-tiap seorang order 50, takkan kita tak boleh fikir, sekarang aku nak order 250. Baik, aku upgrade terus kepada service center. Nak jadi service center, beli 220. Bila kita beli 220, itu pun masih tak cukup. Kita bagi, kita dapat duit balik. Dan level kita telah pun di-upgrade-kan. Kan senang macam tu. Bukannya kita hari ni masuk terus nak jadi service center, kita belum ada pengalaman menjual lagi. Kan nanti duit kita terperap di situ.
Kita beli 220, tengok sebulan boleh jual 20 keping. 200 nak buat apa tuan-tuan? 200 nak buat apa? Bukannya boleh makan macam Miss Mary. Ini bukan style MLM, paksa orang masuk package yang besar-besar, tak ada. Bila sampai keadaan dia, bila sampai satu suasana yang sesuai, bila keadaan orang demand dah ada, secara automatik tuan-tuan sendiri akan tahu bila nak upgrade service center. Itu yang saya cakap, yang selebihnya akan dijalankan secara automatik. Kita sendiri tahu bila kita nak upgrade service center. Dan ada juga orang yang bertanya, Cik Mazlan macam mana nak sponsor tiap-tiap bulan 10 orang, 15 orang ni? Cara mana yang terbaik? Cik Mazlan pakai cara apa? Offline ke? Online ke? Tuan-tuan, tidak ada satu cara yang sesuai untuk semua orang. Tak ada dalam dunia ni. Tidak ada satu kaedah yang sesuai untuk semua orang. Tak ada dalam dunia ni. Tidak ada satu teknik ataupun satu teknik rahsia yang boleh digunakan oleh semua orang. Tak ada, tuan-tuan. Jadi, cara dia untuk sponsor, katalah kita dah ada target 20 orang, saya punya cadangan, ambil satu kertas, tulis apakah yang tuan-tuan boleh fikirkan untuk satu bulan dapat 20 orang. Tuan-tuan tulislah, mungkin yang tahu internet, saya nak tembak selalu dekat Facebook, contoh, yang tahu internet. Yang tak tahu, tulis apa yang tahu. Mungkin sebarkan flyers, ataupun jumpa kawan-kawan seramai mungkin, ataupun jumpa saudara mara seramai mungkin, ataupun masukkan flyers dalam surat khabar, nak masukkan dalam first box, ataupun nak jumpa orang yang tak kenal, ataupun nak jumpa dulu rakan-rakan dekat tempat kerja. Listkan semua. Apabila kita listkan semua, ada, katalah kita dapat 10 cara, saya punya cadangan, buat semua. Apabila kita buat semua, kita try semua cara, insya-Allah kita akan jumpa cara mana yang sesuai untuk kita. Cara pertama tak dapat sponsor orang, cara kedua tak dapat sponsor orang. Tengok cara ketiga, dapat pula 2 orang. Cara keempat dapat seorang. Fokuskan cara ketiga dengan keempat. Tajamkan lagi pengetahuan, tingkatkan lagi ilmu. Macam mana nak najamkan ilmu yang kita dah sedia ada tu? Jadi cara yang tadi tu sesuai untuk kita. Dia tak sesuai untuk semua orang. Kalau macam orang tanya saya, Cik Mazlan buat macam mana? Saya nak terangkan pun sebenarnya buang masa. Ni contoh dia macam, kalau tuan-tuan tanyalah, tanya seorang pakar bedah, berminat, oh pakar bedah ni hebat, dia punya gaji dia. Gaji pakar bedah ni RM30,000. Kita seronok tengok gaji dia tinggi, kita pun jumpa dia. Tuan Doktor, ajar saya macam mana Tuan Doktor boleh dapat gaji RM30,000 ni. Macam mana Tuan Doktor jadi pakar bedah? Agak-agak kalau dia terangkan, kita boleh faham ke? Dia nak belajar tu mungkin 5 ke 10 tahun baru dia jadi pakar bedah. Agak-agak 5 ke 10 minit dia terangkan kat kita, kita boleh jadi pakar bedah ke? Jawapannya tak boleh, tuan-tuan. Mereka sudah memiliki ilmu tersebut dalam jangka masa yang panjang. Contoh saya, ada juga orang tanya, Cik Mazlan, bagi rahsia tips, boleh Cik Mazlan tunjukkan macam mana Cik Mazlan boleh dapat 400 dalam masa 2 tahun? Saya kata, kalau saya terangkan ke, boleh faham ke? Tak apa, kita cuba. Okey, saya cakap saya gunakan autoresponder. Saya ada name list sendiri. Dan setiap 2 hari saya akan hantar email kempen. Untuk dapatkan, nak dapatkan name list ini, nak dapatkan subscriber, kita perlu ada web form ataupun dipanggil squeeze page. Dan kita perlu ada domain. Domain tu kita perlu buat, pandai buat HTML. Kalau tahu PHP lagi elok. Orang yang mendengarnya nganga, tuan-tuan. Apa Cik Mazlan cerita ni? Saya faham, orang lain tak faham. Jadi cara itu sesuai untuk saya, dia tidak sesuai untuk anda. Kalau siapa yang faham, boleh cuba. Kalau yang datang tu tahu, Cik Mazlan boleh ceritakan pasal email campaign, macam mana bentuk email campaign. Saya tahu orang tu ada sikit sangkut paut dan tahu apa yang saya buat. Kalau tak tahu, jangan buat, jangan sentuh. Saya dah belajar pasal email marketing ini dah lebih 10 tahun, tuan-tuan. Subscriber saya 10,000. Jadi saya tahu nak menggunakan subscriber saya. Jadi kalau tuan-tuan tanya dalam 5-10 minit tentang cara tersebut, kalau tuan-tuan tak pernah buat website, tak pernah apa, tak pernah, jangan sentuh benda tersebut. Saya habiskan masa 10 tahun. Tuan-tuan sanggup ke habiskan masa 10 tahun untuk belajar perkara tersebut? Jangan buang masa.
Tuan-tuan listkan cara yang logik yang tuan-tuan boleh fikirkan dan cuba semua. Mana yang sesuai, gunakan. Ada orang, saya jumpa baru ni, dia kata saya tak boleh jumpa Encik Mazlan, kawan-kawan yang saya kenal. Saya cakap macam mana kamu boleh berjaya sponsor agak ramai orang ni? Saya jumpa orang yang tak kenal. Ha, saya kata ini mesti kamu dah selalu buat MLM dulu ni sampai orang tak percaya. Betul lah Encik Mazlan ni kan. Saya buat itu, saya buat ini habis duit. Saya buat itu habis duit. Saya buat ini habis duit. Dalam masa yang sama, saya ajak orang. Makin lama bila benda tu tak jadi, makin ramai orang tak percaya saya, Cik Mazlan. Ada yang sampai bersumpah tak nak meng-upline-kan saya lagi dah, dia kata. Saya gelak lah dengar. Okey. Itu pengalaman dia. Jadi dia tak sesuai jumpa orang yang dia kenal. Tapi dia nak berjaya dalam Team Talk Town Excel ini. Dia jumpa orang yang dia tak kenal. Dia pakar jumpa orang yang tak kenal. Duduk minum kopi pun dia boleh jumpa orang, dia boleh cerita. Orang tak kenal tu. Kalau orang kenal dia, tahu background dia, orang lari awal dah. Jadi tak ada satu cara yang sesuai untuk semua orang. Tuan-tuan kena cari cara tuan-tuan sendiri. Lepas jumpa, dapatlah satu cara yang tuan-tuan boleh sponsor orang, seorang ataupun dua orang. Yang itulah cara yang sesuai untuk tuan-tuan. Jadi pertajamkan. Kalau katalah jumpa kawan-kawan yang kenal, jumpa 10 orang, dua orang masuk. Itu cara dia. Sekarang tuan-tuan kena fokus macam mana aku jumpa 10 orang, 8 masuk. Lepas tu tajamkan lagi macam mana aku jumpa 10 orang, 10 orang masuk. Pertajamkan ilmu yang kita dah sedia ada. Jangan gatal-gatal nak ambil satu ilmu yang baru kita nak ceburi, sedangkan orang tu dah spend 5 ataupun 10 tahun untuk conquer ilmu tersebut. Buang masa tuan-tuan. Okay. Itu adalah penerangan sponsor di level pertama. Panjang cerita dia. Langkah kedua untuk mencapai pendapatan lebih daripada 200,000 ni, apabila anda dah sponsor level 1, pastikan mereka dapat buku. Buku panduan yang saya bagi tu, yang saya buat tu. Ini contoh buku panduan yang saya buatkan untuk memudahkan anda menggerakkan network anda. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni sama ada di HQ ataupun boleh order direct terus daripada Abang Ishak. Okey. Dapatkan buku ini. Pentingnya buku ini, kalau tuan-tuan rasa, saya bagi contoh untuk faham betapa pentingnya bagi buku ni. Sama ada bagi buku ke jual buku ke pada downline dekat level 1 tadi yang telah anda sponsor tu, tak kira. Sama ada nak bagi ke nak jual ke, bottom line dia dapat buku. Bottom line dia dapat buku. Pentingnya buku ini, kalau saya nak gambarkan contoh dia, cuba anda bayangkan penting atau tak penting kita hantar anak kita pergi sekolah. Padahal kalau untuk masuk darjah 1 tu, pergi belajar apa? Belajar ABC 1, 2, 3. Semua mak bapak dah tahu ABC, semua mak bapak tahu 1, 2, 3. Tapi kita masih hantar anak kita pergi sekolah sebab kita tahu pentingnya sekolah. Kita tahu pentingnya mengajar anak-anak menggunakan sistem yang sistematik. Cara yang sistematik. Penting ada guru. Guru akan mendidik anak kita. Sedangkan kita tahu 1, 2, 3 dan ABC. Kalau kita tahu, kalau kita rasa tak payahlah nak hantar anak pergi sekolah, aku sendiri tahu ABC. Aku sendiri tahu 1, 2, 3. Tak payah hantar. Kalau rasa tuan-tuan nak buat, tak payah hantar anak pergi sekolah, jadi tak payahlah bagi buku. Tapi kalau rasa penting hantar anak-anak pergi sekolah, pastikan setiap level 1 ada buku. Buku panduan yang tadi saya tunjukkan. Itu adalah langkah kedua. Langkah kedua untuk saya capai pendapatan 200,000 ke atas ini. Yang ketiga adalah jawab setiap panggilan downline anda di level 1. Level 2, level 3 saya tak suruh. Kalau rajin jawab. Kalau tak rajin tak ada masalah, tak salah. Itu cara yang saya buat. Pastikan anda jawab setiap panggilan downline anda di level 1. Kalau nak faham perkara pentingnya yang cara yang ketiga ini, anda tolong, tuan-tuan tolong bayangkan, tuan-tuan hantar anak
pergi sekolah pada hari pertama persekolahan mereka. Kita hantar anak pergi sekolah. Sampai dekat sekolah, ada cikgu. Jadi, anak murid kita, anak kita tu adalah downline, level satu kita. Guru tadi ni adalah buku. Mak bapak yang duduk dekat tepi tingkap tu, itu adalah kita. Okay? Itu adalah kita. Anak ni adalah downline kita di level 1. Cikgu yang mengajar di depan adalah buku. Upline dia tu adalah kita ataupun mak bapak yang duduk dekat tepi tingkap ni. Okay? Tuan-tuan cuba bayangkan. Alright? Anak pada hari pertama, dia pergi sekolah, kita kena hantar. Kadang-kadang cikgu dah ada kat depan tu. Kadang-kadang waktu cikgu mengajar tu, hari pertama, dia tetap juga nak tengok mak bapak kat tepi tingkap. Ada tak bapak aku kat tepi tingkap? Ada tak mak aku kat tepi tingkap? Satu hari tu berpuluh kali dia tengok. Maksud dia, kadang-kadang bila kita baru sponsor level 1 ni, walaupun kita bagi buku, walaupun kita bagi buku, dia tetap juga gatal nak telefon kita. Jangan marah mereka. Kalau mereka telefon, Cik Mazlan, nak cek baki macam mana Cik Mazlan? Kalau boleh jawab, kita jawab. Cek baki star 133. Hatch. Kalau lupa, boleh tanya saya. Ataupun kalau saya tak ada, boleh rujuk dalam buku. Kita tolong jawab dalam masa yang sama, kita ingatkan dia, cikgu di depan. Lama-lama dia akan faham, dia akan mula merujuk pada cikgu di depan ataupun mula merujuk dalam buku. Itu perumpamaan. Kalau tuan-tuan nak faham kenapa kita kena jawab level 1. Tetapi tuan-tuan jangan susah. Bukannya kita nak hantar anak sekolah kita sampai darjah 5, darjah 6. Takkan kita nak hantar anak kita setiap hari sampai tingkatan 5, tak masuk akal. Lama-lama mereka boleh berdikari sendiri. Tetapi kalau hari pertama tu kita dia telefon kita tak jawab, dua kali tak jawab, tiga kali tak jawab, samalah dengan anak tengok sekali mak bapak dia tak ada tepi tingkap, dua kali tengok tak ada tepi tingkap, tiga kali tak ada tengok tepi tingkap, dia mengamuk tuan-tuan. Kadang-kadang dia menangis. Kadang-kadang besok dia dah tak nak pergi sekolah lagi. Dia tak nak jumpa cikgu lagi. Dia give up telefon, upline tak jawab, dia campak buku tepi. Apa bisnes, janji bagai nak erak, nak tolong saya. Tiga kali telefon pun tak angkat. Jawab di level 1 sahaja. Level 2, level 3, kalau rajin jawab. Tak rajin tak ada masalah. Sebab apa? Bila tuan-tuan sponsor level 1, level 1, level 1, dah makin ramai. Sampai satu keadaan, macam saya, setiap 3-4 minit, satu call. Memang tak larang nak jawab. Handphone saya mana letaknya? Hari ni je saya receive, saya terima 189 SMS. Saya pernah calculate berapa panggilan telefon saya kena jawab. Saya terima. Pernah satu hari tu saya sukat 400 lebih. 400 lebih terima panggilan telefon. SMS hampir 200. Tak masuk message dalam Facebook. Tak masuk lagi email yang saya terima. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah sampai tahap macam tu, tuan-tuan tak payah jawab telefon pun tak apa. Tapi level 1 tetap kena tolong. Buat perkara ini dalam masa 2 tahun. Kalau dah tiap-tiap 2-3 minit, tak payah jawab telefon lagi dah. Semua orang dah tahu network tuan-tuan memang dah confirm berkembang. Sebab dah terlalu banyak terima panggilan telefon. Tiap 5 minit satu call, tiap-tiap 5 minit satu call. Tak payah jawab lagi dah. Memang dah benda tu bergerak sendiri. Tetapi kalau satu hari nak tunggu satu call pun payah. Bila satu call dapat itu pun tak jawab. Jawabnya memang tuan-tuan punya network tak berkembang lah. Jangan nak cerita RM200,000. Nak cerita RM50 punya komisen pun susah nak dapat. Okay. Jadi jawab panggilan telefon di level pertama. Satu lagi contoh. Katalah pada hari pertama tersebut, cikgu kata dekat murid-murid tu, hari ni murid-murid, hari pertama cikgu nak tengok, tolong lukiskan gambar kucing, katakan. Ada sesetengah murid-murid, anak-anak kita ni, dia takut hari pertama. Dia bawa kertas lukisan tu, dia pergi kat tepi tingkap, dia kata, bah, tolong lukiskan. Tolong lukiskan. Apa agak-agak kita nak buat? Adakah kita lukiskan atau tidak? Saya rasa cara yang terbaik adalah kita bagi semangat pada anak kita.
Contoh dia nak Along katakan. Hari tu minggu lepas Abah tengok Along lukis gambar kucing cantik sangat. Tak kira lah dia lukis gambar kucing jadi gambar anjing ke, jadi gambar rimau ke, jadi gambar naga ke, tetap cakap cantik. Lukis. Hari ni Abah sendiri nak tengok, cikgu pun nak tengok. Along siap aja balik nanti Abah belikan aiskrim. Kita bagi semangat dia tuan-tuan. Jangan kita lukiskan. Kalau lukiskan, bapak pandai, anak tak pandai-pandai. Bagi semangat pada mereka. Contoh dia. Kalau ada downline yang hari pertama dia join, kadang-kadang dia terlebih semangat. Malam ni dia nak bawa 5 orang. Dia pun telefon kita. Hello, Cik Mazlan, boleh malam ni datang tak? Tolong terangkan pada 5 orang tu. Tuan-tuan, janganlah pergi dan terangkan. Sampai bila dia nak belajar? Oh, dia hari pertama. Boleh. Kalau dia hari pertama, kalau saya ada masa, saya sempat, saya kata boleh. Saya boleh pergi, tapi dengan syarat saya tak nak cakap sepatah pun. Saya tolong tengok aja. Saya tak pandai lagi, Cik Mazlan. Tuan tak pandai lagi, tapi tuan dah join. Saya nak tahu sebab apa tuan join. Sebabnya saya tengok modal dia kecil lah, Cik Mazlan. Dia boleh jadi bisnes. Sebab itu saya join. Ceritakan apa yang dia tahu. Sebab itulah, sebab cara perkara tersebutlah yang meyakinkan dia untuk join bisnes ini. Jadi dia sudah ada satu poin yang sungguh yakin. Ceritakan poin yang dia sudah yakin itu kepada orang baru. Poin-poin lain dia belum yakin lagi. Jangan cerita benda yang kita tak tahu. Jangan berjanji benda yang kita tak tahu. Suruh dia cerita poin yang dia tahu sahaja. Poin yang menyebabkan dia join bisnes ini. Kan mudah. Suruh dia cerita yang itu. Sebab dah tentu dia akan cerita penuh bersemangat. Satu lagi, 5 orang yang datang ni semua kawan-kawan dia. Bila kawan, mereka ada satu perhubungan, talian yang tidak ada pada orang lain. Iaitu talian persahabatan. Walaupun katalah saya ni bolehlah bercakap, terrorlah sikit daripada dia sebab dah lama, tapi saya tak ada perhubungan tersebut. Apabila bercakap, orang kadang-kadang tak dengar saya. Dia tengok personaliti sebab baru kenal. Berbuih mulut saya bercakap, dia tengok atas bawah, dia tak kenal. Tapi jika ada perhubungan, mereka tidak akan tengok personaliti kita lagi. Dia dah kenal lah, yang ini Cik Mazlan. Kawan aku selalu. Sembang kat kedai kopi, semua aku dah tahu perangai dia. Buruk ke baik ke, aku tahu dia. Jadi apabila saya bercakap, mereka akan dengar. Apabila kawan bercakap, mereka akan dengar. Sebab mereka sudah ada talian persahabatan. Walaupun saya bolehlah lebih sikit bercakap, mereka tak akan dengar, tuan-tuan. Jadi apabila kawan bercakap suatu perkara yang sungguh meyakinkan mereka, itu adalah poin yang sangat kuat untuk mengajak rakan-rakan dia join dalam bisnes ini. Jadi kalau ada downline anda yang datang minta tolong terangkan pada kawan-kawan dia, tunggu kat kedai kopi, jangan pergi. Yakinkan dia dulu, dia boleh buat. Jangan pergi tolong terangkan. Nanti semua akan bergantung pada anda. Letihlah kita. Kalau downline kita 5-10 orang boleh gagah lagi. Kalau dah sampai beribu, total jumlah level 1, level 2, level 3 semua beribu, semua nak bergantung pada kita. Jadi macam saya, tiap-tiap 5 minit telefon berbunyi. Jadi sekarang ni memang saya tak jawab telefon. Kecuali level 1 saya. Tapi level 1 tu kebanyakannya semua dah train, dah faham. Kalau ada yang pergi, ada downline level 1 minta tolong terangkan, jangan pergi, jangan tolong terangkan. Bagi semangat dekat dia, yakinkan dia yang dia memang boleh. Dan dia sudah ada poin yang boleh meyakinkan dia sendiri untuk join bisnes itu dan gunakan poin tersebut terang kepada orang baru. Jangan cerita lebih-lebih. Langkah keempat yang saya gunakan untuk sampai ke tempat ini, macam mana nak dapatkan RM200,000 sebulan. Langkah keempat yang saya gunakan adalah, sebelum, apabila anda dah dapat orang dekat level 1, sebelum minta mereka buat sponsoring, start menaja, pastikan anda terangkan 3-3 perkara di atas tadi.
terangkan konsep cara pertama, cara kedua dan cara ketiga tadi. Sebelum mereka start sponsoring. Okey. Sebelum mereka start menaja, pastikan mereka faham tiga-tiga konsep ini. Apabila mereka faham, secara automatik level 2 anda akan berkembang. Kalau mereka gunakan cara ini, semua level akan berkembang secara automatik. Alright. Jadi saya juga merancang mempermudahkan. Saya nak cadang nak buatkan CD. Anda sesekali boleh rujuk dalam website sama ada CD ni dah siap atau belum. Senang bagi CD. Kalau tuan-tuan boleh rakam sendiri, download sendiri pun boleh juga. Download video ini daripada YouTube. Bagi pada kawan-kawan. Bagi pada level pertama anda. Dapat level pertama, pastikan dia tengok video ni dulu. Cakap dengan dia, jangan sponsor orang dulu. Tengok video ini. Okay? Dan apabila sudah faham cara ini, barulah start buat sponsoring. Anda akan lihat, network anda akan bergerak. Dan sekiranya anda ikut keempat-empat cara ini, insyaAllah, kalau saya boleh sampai sini, mustahil tuan-tuan tak boleh sampai dekat sini. Jadi saya harap, semoga video ini adalah memberi sumbangan serba sedikit. Mudah-mudahan dia ada membawa kebaikan serba sedikit. Semoga cara yang saya kongsikan ini dapat memberi kebaikan kepada rakan-rakan semua. InsyaAllah saya doakan semua daripada kita berjaya mencapai apa yang kita inginkan. Dan saya pasti rasa lebih seronok kalau ramai orang dapat kebaikan daripada program yang diadakan di dalam Tune Talk Tone Excel ini. Saya doakan semua, insyaAllah mudah-mudahan kita semua akan berjaya. Terima kasih.